langsung kita isi air aja ya. Air bersih ya, atau air kolam juga bisa. Kita isi 10 liter saja karena tanaman kita tidak banyak ya. Setengahnya atau setengah lebih ya. Nah, kira-kira saja. Nah, udah lebih dari setengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kunku, berarti untuk video kali ini gilirannya kita mengaplikasikan POC nih. Ini POC yang berbahan dasar kulit pisang. Untuk campurannya saya sudah lupa, silahkan di video ini, lengkap sekali ya. Yang namanya kulit pisang berarti kandungannya dominan kalium ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Bisa juga kita katakan ini penggantinya pupuk KNO3, bukan promosi nih, atau kalium nitrat ya, berarti untuk pembuahan atau generatif. Oke Sobat Bunku, langsung saja kita aplikasikan ke tanaman cabai yang kemarin kita pruning atau kita rempel ya, sambil melihat-lihat bagaimana penampakan tanaman cabai kita yang sudah kita rempel minggu yang lalu ya, karena usianya sudah sekitar 2 bulan berarti ya, berarti sudah masuk ke generatif. Mudah-mudahan bunga dan bakal buahnya sudah mulai muncul ya, dengan diaplikasikan POC ini atau POC generatif yang berbahan dasar kulit pisang. Mudah-mudahan tanamannya semakin subur, bunganya tidak rontok, buahnya banyak ya atau lebat. Oke Sobat Bunku, tidak lama-lama tapi biasa, sebelumnya bagi Sobat Bun yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Baik Sobat Bunku, untuk pengaplikasian bebas ya, mau dikocor atau di spray silahkan. Tapi bagusnya untuk di musim hujan seperti ini di spray ya. Karena apa? Karena biasanya tanah atau media tanam kita basah terus ya, atau lembab terus, takutnya semakin asam ya kalau dikocor. Jadi lebih baik di spray untuk di musim penghujan. Untuk dosisnya tadi kita isi 10 literan ya, berarti sekitar 200 mili, kurang lebih 200 mili lah ya. Berarti nanti kita akan pakai segini, kira-kira 200 mili ya, dikira-kira aja. Karena di organik nggak harus tepat banget ya, nggak kaku, nggak baku, asal tidak menyimpang dari koridor. Sekitar 200 mili untuk 10 liter ya, berarti 1 liternya 20 mili ya. Nah seperti ini, jangan lupa saringannya dijaga ya, supaya nozzle-nya tidak mampet. Nah nol kan ampasnya, karena langsung nih pokoknya terus diekstrak, terus difermentasi atau didiamkan selama kurang lebih 1 bulanan ini. Oke Sobat Bunku, langsung saja kita aplikasikan. Nah inilah Sobat Bunku, tanaman cabenya, cabai rawit ya, biji turunan tahu benih lokal ya, rawit. Jenisnya saya nggak paham jenis rawit apa, pokoknya rawit lokal atau turunan. Minggu lalu kita rempel ya, baik daun tua ataupun bunga pertama. Usia sudah 2 bulan berarti ya, bunga-bunganya sudah mulai muncul tuh, bakal buah juga sudah mulai banyak.
badannya tinggi-tinggi walaupun masih terlihat kurus ya. Apa-apa, seiring berjalannya waktu nanti batangnya akan membesar, pohonnya terus tinggi ya. Semuanya sudah berbunga seperti ini. Untuk pucuk juga terlihat masih segar ya, masih pertumbuhannya cukup bagus tuh. Gak ada yang kruel-kruel atau keriting. Semuanya bagus ya pucuk-pucuknya, berbarengan dengan munculnya bunga dan bakal buah. Untuk warna daunnya normal ya, nggak terlalu hijau, juga nggak terlalu kuning ya. Oh. Bakal tunas mulai muncul, daun-daunnya glowing, pucuknya normal ya. Cabang-cabang mulai banyak, pohonnya tinggi sekitar 1 meter lebih lah. Hampir sama ya tingginya, kurang lebih tidak ada yang terlewatkan. Bunganya banyak, daunnya glowing-glowing. Oke, kita spraykan ya langsung. Pokoknya disupply semua ya, batang, daun, tanahnya kalau bisa. Kalau dikocor baiknya di sore hari. Thank you.